بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير, خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada malam hari ini adalah syarat yang keenam dari kalimat Tauhid. Kalimat La ilaha illallah. Syarat yang keenam adalah Al-Inqiyadu Al-Munafi Litarq. Yaitu tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi, meninggalkan, atau lawan kata dari al at "huatark", yaitu meninggalkan dan tidak patuh kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melanggar, melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib baginya untuk patuh untuk tunduk kepada makna dari kalimat ini dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anibu ila rabbikum wa Dan tunduklah dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa aslimulah." Dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba, meskipun mengucapkan kalimat ini dengan jumlah yang sangat banyak, namun tidak ada tanda-tanda dan bukti-bukti kepatuhan dan bukti-bukti ketundukan darinya terhadap makna kalimat ini, terhadap konsekuensi dari kalimat ini, maka kita bisa katakan bahwa persaksiannya perlu dipertanyakan. Persaksiannya perlu untuk dipertanyakan. Dikarenakan syarat yang bisa menjadikan kalimat ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat adalah al-inqiyat. Adalah kepatuhan kita, adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tunduk dan patuh kepadanya. Baik itu makhluk hidup maupun benda-benda mati, baik itu orang-orang kafir ataupun orang-orang yang beriman kepada Allah, semuanya tunduk, tunduk kepada takdir Allah, tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an au kaur au karha sesungguhnya semua makhluk yang ada di langit dan yang di bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maka jika ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersyahadat la ilaha illallah kemudian tidak ada tanda dan bukti dari syahadat tersebut berupa ketundukan Berupa berserah diri, berserah dirinya, dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan bahwa syahadatnya tidak akan bisa bermanfaat baginya di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Maka seorang Muslim yang sejati, seseorang yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah", harus membuktikan bahwa dia orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat yang ketujuh dari kalimat ini adalah al-qabul al-munafi lirat. Syarat yang ketujuh dari kalimat ini adalah al-qabul al-munafi lirat, yaitu menerima, menerima kalimat ini, menerima dengan hatinya, menerima dengan sanubarinya kalimat ini al munafilurat dan tidak ada penolakan sedikit pun terhadap kalimat ini jadi dia rido dia rela dia menerima makna dari kalimat ini menerima dari konsekuensi kalimat ini meskipun terkadang menyelisihi hawa nafsunya seorang yang telah mengucapkan kalimat ini kalimat la ilaha illallah maka wajib baginya untuk menerima dengan penuh lapang dada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang syariat tersebut, perintah tersebut berseberangan dengan hawa nafsunya. Dan harus berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun larangan tersebut terkadang kita sukai disukai oleh hawa nafsu kita. Namun seseorang yang sudah mengundang, memandangkan kalimat ini, maka dia menerima dengan penuh lapang dada keridoan. Sehingga kemudian syahadat yang dia ucapkan, syahadat yang sempurna, syahadat yang bisa memberikan manfaat baginya di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. seseorang yang mengucapkan kalimat ini diharamkan untuk berlaku sombong, enggan dan menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bertentangan dengan syariat ini, bertentangan dengan syarat ini yaitu syarat al-qabul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahum kanu idza qila la ilaha illallah Allah yastakbirun." Bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diucapkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah yastakbirun mereka menyombongkan diri mereka mereka enggan untuk menerima kalimat ini menerima maknanya menerima syariat Allah Subhanahu wa taala wa yaquluna a inna la tariku alihatina dan mereka mengatakan dengan penuh kesombongan sambil <coughs> mengolok-olok kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? kita akan meninggalkan sesembahan sembahan kita, meninggalkan agama kita demi mengikuti Nabi Muhammad SAW yang mereka sebut dengan syairun majnun, seorang penyair dan orang yang gila. Maka ini adalah bentuk kesombongan, bentuk penolakan kepada kalimat ini. Seseorang, seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini harus menerima, harus rela dan ridho dengan kalimat ini tidak ada kesombongan dan keengganan dalam hatinya menjauhi segala kepongahan sehingga tidak termasuk dalam ayat yang kita sebutkan tadi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu di antara sifat-sifat orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menyombongkan diri mereka mereka mengolok-ngolok terhadap kalimat ini dan mengatakan bahwasannya apakah kita akan meninggalkan agama kita, meninggalkan keyakinan kita hanya untuk mengikuti hal yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami tegaskan salah satu di antara syarat mengucapkan kalimat ini adalah al-qabul menerima kalimat ini dengan seluruh maknanya menerima syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk menghiasi hati kita dengan syarat ini karena kan itu semua akan membawa kepada kebahagiaan kita di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh